Hai, selamat datang. Murid-murid sudah bersedia untuk belajar ke tu? Jom kita belajar bersama-sama untuk video kali ini. Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita lagi dalam video kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan merupakan kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Ia digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Contoh penjodoh bilangan ialah baris, cucuk, ulas, ekor, jambak, pasang, ketul dan utas. Baiklah, jom kita tengok satu-satu contoh yang telah diberikan tadi. Yang pertama, baris. Penjodoh bilangan ini selalunya digunakan untuk benda yang bersusun atau orang yang beratur, contohnya seperti pokok, kedai dan juga barisan. Seterusnya, cucuk. Penjodoh bilangan ini digunakan untuk benda-benda yang dicucuk, contohnya seperti sate, berbola-berbola ikan atau ayam dan juga buah-buahan. Yang ketiga, ulas. Ulas selalunya digunakan untuk isi buah seperti durian, cempedak dan juga nangka. Seterusnya, ekor. Ekor lazimnya digunakan khas untuk haiwan, contohnya seperti kucing, kambing dan juga harimau. Jadi kita akan selalunya menyebutnya sebagai seekor kucing, seekor kambing dan juga seekor harimau. Baiklah, seterusnya jambak. Jambak merupakan penjodoh bilangan yang selalunya kita gunakan untuk benda yang dalam bentuk karangan atau berangka-rangkai seperti bunga, kunci dan juga buah-buahan. Baiklah, yang terakhir, pasang. Pasang merupakan penjodoh bilangan yang selalunya kita gunakan untuk benda yang berpasang-pasang seperti sepasang baju, sepasang kasut dan juga sepasang anting-anting. Baiklah, di sini terdapat contoh petikan pendek yang mengandungi beberapa penjodoh bilangan. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari raya Aidiladha yang lalu, Laila dan keluarganya berkumpul di kampung halaman. Suasana pada hari tersebut sangat meriah. Laila memakai sepasang baju kurung baharu berwarna merah yang dibelikan ibunya dan dipadankan dengan sehelai selendang berwarna putih. Setibanya di kampung, saudara mara Laila telah menyediakan beberapa hidangan yang enak, antaranya 200 cucuk sate, semangkuk kuah kacang, ketupat, 2 buku kek, lemang dan 2 balang air yang menjadikan menu pagi lebaran itu cukup lengkap. Setelah selesai menjamu selera, Laila dan keluarganya menziarahi rumah saudara mara yang lain. Pihak lelaki mula bergerak ke tempat berlangsungnya ibadah korban. Laila dan adiknya menyaksikan seekor lembu yang ditambat pada pokok kelapa. Ibadah korban tersebut dijalankan dengan menggunakan sebilah pisau yang tajam oleh salah seorang penduduk kampung. Setelah selesai, penduduk kampung mengambil tugas masing-masing untuk melapah dan mengagihkan daging korban. Pengalaman menyambut Hari Raya Aidiladha di kampung merupakan pengalaman yang sangat bermakna untuk Laila. Baiklah, murid-murid boleh menyenaraikan seberapa banyak penjodoh bilangan yang terdapat di dalam petikan ini di ruangan komen di bawah. Baiklah, jadi ini sahaja penjodoh bilangan yang dapat saya ulas untuk video kali ini. Sebenarnya terdapat banyak lagi penjodoh bilangan lain, contohnya seperti utas, ketul, helai dan sebagainya. Jadi untuk video kali ini, saya ada sediakan beberapa soalan sebagai latihan kepada murid-murid. Selamat menjawab! Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.